Jokowi kunjungi Natuna, temui nelayan dan tinjau kapal, dilansir dari Kumparan. Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Rabu 8 Januari. Jokowi memiliki sejumlah agenda dalam kunjungannya ke Natuna. Berdasarkan pantauan di lokasi, Jokowi bersama rombongan lepas landas dari pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma sekitar pukul 7.35 waktu Indonesia Barat. Jokowi tiba di pangkalan TNI AU Raden Sajat, Kabupaten Natuna sekitar pukul 9.20 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan informasi yang diterima dari Biro Pers dan Media Istana, agenda pertama Jokowi yaitu mengunjungi Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu atau SKPT Selat Lampa, Natuna. Jokowi akan meninjau kapal-kapal nelayan yang berada di sana. Selain itu, ia akan bertemu dengan ratusan nelayan di Natuna. Setelahnya, Jokowi akan menuju kantor Bupati Kabupaten Natuna untuk menyerahkan sertifikat hak atas tanah untuk rakyat. Selesai acara, Kepala Negara akan menuju pangkalan TNI AU Raden Sajat untuk kemudian kembali ke Jakarta. Diketahui dalam kunjungan kerja kali ini, Jokowi didampingi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, Kepala Staf Kepresidenan Muldoko, Panglima TNI Marsekal Hadi Cahyanto, dan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Wakil Kepala BPN Surya Chandra. Selain itu, ada pula Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Militer Presiden Maijen TNI Suharyanto, Komandan Paspampres Maijen TNI Maruli Simanjuntak, Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden Bey Mahmudin, dan Juru Bicara Presiden M. Fadrul Rahman. Diketahui belakangan perairan Natuna menjadi sorotan karena adanya kapal-kapal asing asal Cina yang berada di wilayah teritori Indonesia tersebut. Meski sudah diperingatkan pemerintah Indonesia, kapal-kapal asal Cina itu masih bertahan di wilayah yang masuk ZEE Indonesia tersebut.